Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 13 Disember 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Polis mengesahkan telah mengesan beberapa barangan serta objek berpotensi membantu siasatan dalam menjejak pembunuh kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Mateen. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata, barangan dan objek terbabit ditemui hasil daripada pemeriksaan kali kedua yang dilaksanakan di Blok R Apartmen Idaman Damansara Damai malam tadi. Bagaimanapun jelasnya, analisa perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan buat masa ini tiada perkembangan positif dalam usaha mencaki pembunuh kanak-kanak berusia 6 tahun itu. Mengulas lanjut mengenai pergerakan keluar masuk penduduk, beliau berkata penduduk apartmen berkenaan masih dibenarkan melakukan rutin harian seperti biasa. Terdahulu, hasil pemeriksaan pasukan forensik Polis Diraja Malaysia selama kira-kira 2 jam di setiap rumah di blok tersebut, PDRM berjaya menemui bukti yang dimuatkan dalam 2 kotak. Sementara itu, lebih 25 anggota daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor semalam melakukan pemeriksaan bermula pukul 8.40 malam dan berakhir kira-kira 10.30 malam tadi. Berikutan kenyataan kontroversi tiada sekatan dalam Perlembagaan untuk Bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, Ahli Politik Veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang hadir memberi keterangan di Balai Polis Simpak hari ini. Kit Siang yang ditemani dua anaknya Lim Guan Eng yang juga bekas Menteri Kewangan dan Lim Hui Ying yang kini Timbalan Menteri Kewangan tiba di Balai Polis kira-kira 9.34 pagi tadi. Peguam Kit Siang Khairul Khalid berkata, pihak polis mengajukan 27 soalan dan bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu memberi kerjasama baik dengan menjawab semua soalan yang diberi. Katanya setakat ini tiada siasatan susulan namun akan dimaklumkan oleh pihak polis sekiranya ada keperluan. Sementara itu, Kit Siang berkata hantaran yang dimuat itu adalah ucapannya kepada pelajar Malaysia di United Kingdom ketika lawatannya ke negara itu pada 29 November lalu. Katanya ucapannya ketika itu sekadar menjelaskan bahawa di bawah Perlembagaan Persekutuan, mana-mana individu layak menjadi Perdana Menteri tanpa mengira kaum. Dato' Sri Johari Abdul Ghani mengesahkan beliau masih meneruskan tugas sebagai pengerusi pasukan petugas One Malaysia Development Berhad biarpun sudah dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Johari berkata beliau masih perlu menerajui pasukan petugas khas itu kerana ada isu yang belum diselesaikan terutama bagi mendapatkan semula aset negara yang terkait dengan skandal kewangan itu. Ujarnya, banyak isu sudah diselesaikan cuma ia perlu dipantau kerana masih ada isu tertangguh dengan kumpulan Goldman Sachs. Bagaimanapun, katanya selepas 4 kali lanjutan diberikan, Goldman Sachs masih belum mahu selesaikan pembayaran pertama membabitkan $250 juta. Tambahnya, ketika ini kumpulan pelaburan itu membawa isu penyelesaian tuntutan itu ke mahkamah bagi mendapatkan perintah sama ada mereka masih berhutang dengan kerajaan Malaysia atau tidak. Baru-baru ini, kumpulan Goldman Sachs menyaman Malaysia di Mahkamah United Kingdom berhubung perjanjian penyelesaian mengenai peranan bank itu dalam skandal rasuah 1MDB yang membabitkan berbilion dolar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menafikan beberapa dakwaan yang menyatakan subsidi diesel akan dihapuskan bermula Januari 2024. KPDN menerusi kenyataan akhbar berkata maklumat yang disebarkan di laman media sosial adalah tidak benar dan berharap tidak terus ditularkan sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Jelasnya, pengumuman rasmi berhubung mekanisme pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel akan dibuat oleh pihak KPDN dan Kementerian Kewangan selepas sesi libat urus dan uji lari sistem flip card dan sistem My Subsidi Diesel dilaksanakan.
Tambahnya, KPDN ketika ini sedang menjalankan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem fleet card dan sistem MySubsidy diesel melibatkan 6 syarikat menerima kuota bagi skid tank yang akan tamat tempoh pada 14 Januari 2024. Kita kembali lagi. Seorang pemandu kenderaan pacuan 4 roda jenis Ford Ranger yang tular melanggar 4 sekeluarga menaiki motosikal di Lebuh Raya Besraya didenda RM6,000 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini. Magistrate Fatin Dayana Jalil menjatuhkan hukuman denda itu ke atas pereka grafik Muhammad Haris Ismail 22 tahun selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan itu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Haris didakwa telah memandu sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Ford Ranger di atas jalan raya dengan tidak cermat dan prihatin di Lebuh Raya Besraya dari arah Sungai Besi menghala ke Balakong semalam. Justru pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda minimum RM5,000 dan maksimum RM10,000 juga boleh dihukum penjara maksimum 12 bulan. Sementara itu, Muhammad Haris yang tidak diwakili peguam merayu hukuman ringan dengan alasan dia tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Tambahnya, dia juga tidak melarikan diri atau meninggalkan mangsa di situ, sebaliknya terus hantar mereka ke hospital bersama saksi. Saya tidak tahu, malas, hendak peduli. Itu respon bekas pelakon Hafiz Rosdi Nurul Syuhada yang enggan mengulas mengenai desas-desus tarikh pernikahan bekas suaminya dengan wanita yang dilaporkan menjadi punca kehancuran rumah tangga mereka sebelum ini. Syuhada yang kini aktif di media sosial itu juga terkejut serta mengakui tidak menyedari kisah penularan kad jemputan yang menulis tarikh 16 Disember ini sebagai tarikh pernikahan Hafiz dan Atira Yuhada. Mesra dipanggil Syu, dia juga berkata sudah lama tidak mengetahui sebarang perkembangan terbaru bekas suaminya itu. Melalui proses perceraian yang menjadi perhatian ramai, rumah tangga Syuhada dan Hafiz yang dibina sejak 30 April 2016 berakhir apabila disahkan bercerai talak satu pada 26 Julai lalu. Sementara itu, perkahwinan pasangan tersebut dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Humaira yang kini berusia 6 tahun dan Umar 3 tahun. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun mencipta rekod dunia baharu bagi kategori wanita selepas berjaya menyusun kub Rubik dalam masa paling singkat. Kao Gizhen yang berasal dari wilayah Jiangsu di China berjaya menyelesaikan kub Rubik dalam tempoh purata 5.97 saat pada kejohanan terbuka antarabangsa Persatuan Rubik Kub Dunia yang berlangsung di Singapura. Gizhen mendapat ilham untuk menyusun kub Rubik dengan pantas daripada sepupunya yang mengajarnya seni speed cubing. Bagaimanapun, selepas kira-kira setahun, Gizhen menjadi sangat mahir sehingga ibu bapanya mendapatkan hikmat jurulatih speed cubing untuk melatih anaknya. Sementara itu, ibu Gizhen Kao Gien berkata dia tidak menyangka anaknya mampu mencipta rekod dunia baharu pada usia 6 tahun. Seorang isteri kepada jutawan Dubai Emirat Arab Bersatu mengundang cemburu pengguna laman sosial apabila sering mengeluh tentang layanan mewah yang diberikan suami kepada dirinya melalui sebuah hantaran yang dimuat naik di laman TikToknya. Dalam hantaran itu, dia membuat video bersama suaminya Jamal di sebuah kedai kasut terkemuka Jimmy Choo sambil mengatakan ini adalah masalah apabila berkahwin dengan lelaki kaya.
Saudi turut menulis ianya adalah sesuatu yang menjengkelkan untuk mempunyai pengawal peribadi yang menjaganya 24 jam selain dibawa melancong setiap bulan oleh suaminya. Sementara itu, wanita yang mempunyai 1.2 juta pengikut di TikTok ini kerap menggunakan media sosial tersebut untuk berkongsi tentang kehidupannya bersama suami di Amerika Syarikat dan UAE. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen halal niaga minggu ini, SPN Games, sebuah syarikat Malaysia yang menghasilkan pelbagai permainan keluarga popular di kalangan kanak-kanak sekitar era 80-an dan 90-an, kini kembali dengan beberapa permainan lama seperti Sardina dan Sahiba yang telah dimodenkan. Sardina ni kita tahu permainan hartanah. Dan kita tahu kalau berdasarkan hartanah yang pada papan ni, kalau permainan dahulu, daripada permainan mula sampai habis, harga tetap sama. Tapi kita ada satu pembaruan yang mana kita ada sertakan sekali satu aplikasi yang dipanggil Sardina 3X. Dia merupakan simulasi ekonomi. Apabila pemain bermain sekali dengan papan ni, setiap kali dia nak beli hartanah, dia kena rujuk pada FC harga semasa dia. Karina bin Zainal Abidin merupakan pengurus acara syarikat ini mengakui sambutan terhadap permainan-permainan lama ini kebanyakannya adalah daripada generasi lama yang mahu permainan ini kekal dikenali generasi kini. Yang majoriti yang beli ini sebenarnya parents yang beli. Sebab parents dia nakkan satu, anak-anak dia tahu permainan tradisi. Yang kedua, dia nak masa bonding dengan anak tu. Sebab bila anak dia kata selalu main handphone, jadi masing-masing duduk kat tempat-tempat berbeza. Jadi bila ada game, parents ajak sekali, dia boleh kata main sama-sama sekali. Jadi generasi muda pula ada yang mencari, tapi boleh saya katakan dalam 20% je. Sudah tentu dengan berlakunya peralihan zaman, syarikat yang kini telah mencecah usia 47 tahun turut berdepan pelbagai cabaran dalam memastikan permainan lama ini kekal relevan buat generasi muda. Cabaran dia ialah dia kerana teknologi. Jadi itu yang pihak SPM dah buat, kita perbanyakkan kita punya perjalanan melalui YouTube dan juga TikTok. Dan antara yang kita buat ialah pada contohnya game baru bola-bola ni, kita ada sertakan siri sekali dengan QR code yang mana bila you scan, dia akan terus tunjuk macam kaedah bermain. Begitu juga pemain-pemain lain, kita akan masukkan juga QR di mana kalau kata tak ada main congkak, dia scan ke QR tu, dia tak ada main congkak macam mana. Lembaga Zakat Selangor menyalurkan bantuan perumahan berjumlah RM122.6 juta ringgit kepada perumahan Asnaf sepanjang tahun lalu. Jurucakap LZS berkata agihan itu juga sudah selesai diagihkan kepada 19,093 keluarga asnaf yang dikenal pasti oleh pihak LZS. Sementara itu, LZS memberitahu agihan itu melibatkan beberapa bahagian termasuk bantuan sewa rumah, baik pulih rumah dan pembinaan rumah baharu golongan ini. Terdahulu, pihak LZS turut menzahirkan penghargaan kepada semua pembayar zakat yang setia melunaskan tanggungjawab itu dengan baik sepanjang tahun ini. Kita beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia hari ini mengesahkan perlawanan persahabatan antara bangsa di antara skuad Harimau Malaya dan Arab Saudi yang dijadualkan pada 4 Januari depan terpaksa dibatalkan. Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman berkata, aksi menentang pasukan ranking ke-56 dunia itu dibatalkan atas permintaan Ketua Jurulatih Baru Arab Saudi, Roberto Mancini.
Katanya Arab Saudi memaklumkan Mancini menganggarkan skuad kendaliannya mungkin bertemu Malaysia pada pusingan 16 terbaik Piala Asia 2023 di Doha, Qatar dari 12 Januari sehingga 10 Februari depan. Tambah Nur Azman lagi, FAM sedang berusaha mendapatkan pasukan setaraf dengan Arab Saudi ataupun sekurang-kurangnya menepati tuntutan yang diperlukan pasukan bimbingan Kim Tanggon bagi mengharungi kempen Piala Asia nanti. Namun dijangka berdepan kesukaran apabila kebanyakan pasukan masing-masing sudah memutamaikan aksi persahabatan lebih awal. Manchester United tersingkir awal daripada saingan Liga Juara-Juara Eropah apabila tewas 0-1 kepada Bayern Munich di Old Trafford awal pagi tadi. Jaringan tunggal Kingsley Coman memastikan juara Bundesliga itu yang sudah pun mengesahkan tempat mereka ke pusingan 16 terakhir lebih awal sekaligus mara dengan bergaya. Penyingkiran awal dalam saingan elit Eropah meningkatkan tekanan ke atas pengurus Erik ten Hag selain kedudukan United terus merosot ke tangga ke-6 Liga Perdana Inggeris. Bagaimanapun, The Reds akan meneruskan saingan di Liga Eropah dan ten Hag tetap mempertahankan persembahan anak buahnya dalam perlawanan ini walaupun terdapat beberapa kali kesilapan. Untuk rekod skuad kendalian Ten Hag kini tewas 12 daripada 24 perlawanan mereka musim ini dalam semua pertandingan dengan 7 daripadanya di Old Trafford. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 14 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.